Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita masih dalam pembahasan kitab Al-At'imah, masuk pada pembahasan sesuatu yang haram itu menjadi mubah ketika adanya ittirar. Ittirar itu darurat. Nah, dalam hal ini ada kaidah yang disebut dengan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang, gitu ya. Itu nu ngajuru ka tengah ka dia. Kunaon ngajaruru di dinya teh eta teh? Ngaringkur gitu. Nah, jadi ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sebetulnya kaidah ini cabang, ya. Kaidah ini cabang atau turunan dari kaidah yang lebih besar. Apa kaidah yang lebih besarnya? Al-masyaqqah tajlibu taisir. Gitu ya. Jadi ada kaidah dalam qawaid fikhiyah, al-masyaqqah tajlibu taisir. Sesuatu yang masyaqqah, sulit, itu akan membawa kemudahan. Itu kaidah. Ada kaidah yang lain. Al-amru idza dhaqa ittasa wa idza ittasa dhaqa. Ini kaidah juga. Satu urusan itu kalau dia menyempit dia menjadi luas, kalau dia luas maka dia menjadi apa? Sempit. Nah, di antara turunan kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan membawa kemudahan, adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan darurat itu? Gitu ya, karena kalimat darurat ini seringkali bermudah-mudahan orang. Gitu, aduh saya teh peryogi modal kanggo bisnis, nambut kabang darurat, naon darurat na. Modal bisnis pinjam ke bank dengan alasan darurat, gak ada daruratnya di sana. Kenapa? Darurat itu adalah sesuatu yang apabila tidak dipenuhi bisa membuat diri kita celaka, itu darurat. Gitu ya. Apakah itu bisa membawa pada kematian atau rusak keadaan kita? Itu darurat sifatnya. Makanya di dalam maqasid syariah itu ada yang disebut dengan darurat, ada yang disebut dengan hajiat, ada yang disebut dengan tahsiniat. Darurat itu membawa kecelakaan kalau tidak dipenuhi. Kalau hajiat, kalau tidak dipenuhi, jadi sulit kehidupan kita. Walaupun tidak sampai apa? Celaka gitu. Kalau tahsiniat, itu sikapnya pelengkap. Jadi kehidupan kita akan lebih mudah dengan tahsiniat itu. Nah, yang kita bahas adalah darurat ini. Karena tujuan dari syariat itu sendiri 5. Ya, ada yang dimaksud dengan al-maqasid ad-daruriyah. Gitu kan ya? Ada yang dimaksud dengan al-maqasid ad-daruriyah. Dan itu ada 5 tujuan dari syariat itu. Yang pertama menjaga jiwa. Yang kedua menjaga apa? Yang pertama menjaga agama, din, hifdzuddin. Yang kedua menjaga jiwa, hifdzun nafsi. Yang ketiga hifdzu an-nasal, menjaga keturunan. Yang keempat hifdzul akli, menjaga akal. Yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Ini 5 tujuan kenapa syariat itu diturunkan. Maka seluruh hukum di dalam Islam itu harus sesuai dengan tujuan syariat ini.
Kalau ada produk hukum dalam fikih bertentangan dengan tujuan syariat, maka salah itu tentunya. Yang benar saja bisa berubah dalam kondisi-kondisi di mana bertentangan dengan tujuan apa? Syariat itu. Gitu ya. Sebetulnya daksub judul yang ada dalam kitab kitab Al-Wajiz ini tidak mutlak benar bahwa boleh segala sesuatu atau segala sesuatu yang haram menjadi boleh ketika itiror, gitu kan ya. Enggak semuanya seperti itu. Ada yang tetap haram hukumnya, tetapi dibolehkan karena keterpaksaan. Contoh misalnya mengucapkan kalimat kufur, itu walaupun dalam keadaan darurat itu haram hukumnya tetap. Hanya manusia diberi keringanan. Ya, seperti siapa itu? Seperti ya Amar bin Yasir ya, dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran karena di bawah ancaman orang tuanya dibunuh ketika itu. Nah, untuk menghindari pembunuhan dia menyatakan murtad dari agama Islam. Itu tetap haram sebetulnya hukumnya, tidak menjadi mubah. Gitu ya, tetap haram. Beda dengan daging babi. Ketika dalam keadaan darurat maka dia menjadi apa? Mubah. Gitu ya, jadi nggak semuanya berubah menjadi mubah, ada yang tetap haram tetapi dalam kondisi terpaksa diberi keringanan. Gitu, makanya nanti makan daging babi dalam keadaan darurat mubah, bahkan terkadang jadi wajib untuk menjaga apa, keutuhan jiwa kan gitu ya, supaya tetap hidup. Tapi mengucapkan ucapan kufur itu tetap haram. Ketika dia mengucapkan diberi keringanan, kalaupun tidak sampai dibunuh itu lebih utama. Gitu ya, soks ya. Kufur moal saya mah. Mun teu dipaehan bae, dipaehan oge, maka pahalanya lebih apa? Besar kalau dia dibunuh. Bisa ngerti enggak perbedaannya? Nah, jadi seperti itu ya. Tidak semuanya menjadi mubah. Gitu, ada yang tetap haram tetapi diberi keringanan untuk melindungi jiwa. Cuma kalau tidak, maka itu lebih utama. Kita mempertahankan iman walaupun kita dibunuh, itu lebih utama daripada kita berpura-pura menjadi apa? Murtad. Gitu ya. Walaupun boleh, nah inilah takiyah dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain takiyahnya orang Syiah. Syiah mah di mana-mana takiyah. Mau darurat tidak darurat takiyah, weh. Lantaran bagi mereka takiyah itu menjadi usul keimanan. Gitu ya. Pondasi iman bagi mereka takiyah itu. Sampai ada hadis palsu yang mengatakan tidak ada iman bagi mereka yang tidak bertakiyah. Nah, dalam Ahlus Sunnah takiyah itu dibolehkan dalam keadaan apa? Terpaksa. Gitu, seperti Amar bin Yasir itu melakukan takiyah, Amar bin Yasir. Nah, kaidah gitu ya. Kaidah ad-darurat tubihul mahzurat ini landasannya apa? Dalam Al-Wajiz juga disebutkan. Landasannya pertama firman Allah Ta'ala Al-Baqarah 173. Allah berfirman famanitturra ghayra bagin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim, gitu ya. Barang siapa yang terpaksa darurat tanpa ada keinginan. Tuh, kade ieu mah darurat tapi hayang gitu temenan. Gitu nya. Padahal hayang dibungkus dengan darurat gitu. Jadi tanpa ada keinginan, jijik saja terhadap daging babi itu misalnya. Jijik kepada apa? Khamr tapi darurat. Nah, jadi syaratnya apa? Darurat. Ghayra bagin, tidak ada keinginan. Wala adin, tidak mengulangnya lagi. Gitu ya. Enak ini euy. Belokan langsung enggak boleh itu. Wala adin fala isma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini dalil yang menjadi pijakan kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Gitu. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman famanitturra fi mahmasatin
ghoiro mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Tuh, barang siapa yang darurat fi mahmasah, dalam kelaparan seperti itu ya. Ghoiro mutajanifin li ismin bukan bermaksud ingin melakukan apa? Dosa. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari kaidah inilah kemudian diambil kaidah al-masyaqah tajlibu apa? Taisir. Nah, di antara kaidah yang bercabang dari kaidah ini adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Karena al-masyaqah tajlibu taisir kan lebih umum sifatnya. Ya, itu lebih umum sifatnya. Kalau misalnya lagi puasa, kemudian kita melakukan safar, boleh berbuka. Sholat boleh dikosor. Itu kan masakoh tajlibu taisir. Sholat boleh dijama, kayak gitu. Al-masakoh tajlibu taisir. Sedang sakit, gitu ya. Nah, itu. Ibnu Katsir berkata, famanihtaja ila tanawuli syai'in min hadhil muharramat. Barang siapa yang butuh gitu ya untuk memakan sesuatu yang diharamkan, allati zakarahallahu ta'ala, yang disebutkan oleh Allah, li daruratin alja'athu ila dzalik, disebabkan darurah, maka dia dibolehkan. Gitu ya. Falahu tanawuluhu, maka dia boleh memakannya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, karena Allah Ta'ala tahu kebutuhan hambanya yang sangat mendesak itu. Allah Maha tahu, kata Imam Ibnu Katsir. Waftaqarahu ila dzalik, maka dia pun butuh hal tersebut. Fatajawaza anhu, dan Allah pun mengampuninya dan memaafkannya. Wa yaghfir lahu. Jadi bapak terjebak gitu ya di padang pasir misalnya, atau terjebak di hutan belantara, tidak ada makanan gitu. Kalau tidak makan, lapar mati nanti. Ya bangke, didinya teh bangke maung misalnya. Daripada maut, mendingan memakan bangke. Gitu. Bahkan dalam keadaan bapak kalau tidak bahkan mati, makan bangkai itu menjadi wajib hukumnya. Karena tadi salah satu tujuan syariat adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Betul, itu haram. Gitu ya. Hukumannya haram, tapi hukumnya haram, tapi ada yang lebih maslahat. Dengan memakan itu kita bisa mempertahankan hidup. Maka lakukan hal tersebut. Gitu. Cuma ya, di sini ada hal-hal yang kemudian kaidah ini menjadi tidak berlaku. Menjadi tidak berlaku. Atau misalnya sebelum masuk ke sana, ada untuk mengamalkan kaidah ini, Pak. Ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, kaidah ini memberikan faedah, beberapa kaidah. Faedah yang pertama, yufidu ibahatal murakhas bihi. Gitu ya. Maha madamat halata darurah qaimatan. Ini bahwa kaidah ini memberikan faedah bolehnya apa yang di murakhas bihi, apa yang menjadi keringanan tersebut, selama keadaan daruratnya masih ada. Gitu ya. Selama keadaan daruratnya tegak, maka boleh dilakukan itu. Artinya apa? Ketika daruratnya sudah hilang, tidak boleh lagi. Ya, ketika daruratnya sudah hilang, tidak boleh lagi. Seperti tadi, makan bangkai gitu ya, karena darurat. Tujuannya apa? Cukup untuk membuat kita apa? Cukup. Jadi tidak celaka. Merasa cukup sehingga tidak lapar lagi. Makan bangkai, makan babi gitu. Atau dalam keadaan haus minum apa?
khomer misalnya karena enggak ada air, adanya khomer dia teguk. Kayak gitu. Atau misalnya dia akan membeku karena dia berada di kutub misalnya. Sedangkan khomer bisa menghangatkan apa? Badannya. Gitu. Kalau dia enggak minum khomer dia mati misalnya. Jadi iya jadi nan fosil. Gitu, membeku. Nah, itu dibolehkan, gitu ya. Kemudian dikiaskan kepada majaah lapar gitu. Seperti pemaksaan di bawah ancaman. Itu juga boleh. Sok salamun temakan daging babi di paehan ku saya. Dia di bawah ancaman. Maka dalam keadaan seperti itu dia boleh memakannya. Gitu ya, ancaman di mana ancamannya adalah ancaman yang sempurna. Artinya bisa menghilangkan nyawa dia. Gitu. Tapi lamun misalnya sok lamun teu dimakan eta daging babi, ku saya disintreuk. Nah, eta mah teu meunang. Ini manja disintreuk langsung. Wah, terpaksa saya. Enggak bisa. Sieun disintreuk gitu, enggak bisa itu. Nah, bagaimana kalau misalnya dia dalam keadaan mau mati, tapi kekeh enggak mau makan daging babi itu? Bagaimana hukumnya? Makan, nanti kamu mati. Enggak, saya kokoh dengan syariat. Maka dia berdosa. Gitu ya, dosa tuh. Gitu, karena tujuan syariat justru mempertahankan apa? Jiwa. Nah, dia berdosa. Karena Allah berfirman wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah kalian lemparkan diri kalian pada kecelakaan. Dengan tidak makan justru celaka. Berarti dia melanggar perintah Allah. Dosa itu. Gitu ya. Jadi daging babi itu menjadi apa? Menjadi mubah bagi dia, menjadi boleh dimakan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa rukhsah ini gitu ya, rukhsah ini ada dua macam. Ada yang membuat perbuatannya menjadi mubah, ada tadi perbuatannya tetap menjadi apa? Haram. Gitu ya. Contoh misalnya darurat tapi tetap tidak boleh kita lakukan. Walaupun dalam keadaan darurat. Kapan? Ketika hal tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Gak boleh. Contoh, bapak teh kelaparan berdua dengan teman. Menang teh pebaturan dituang ke bapak. Gak boleh. Demi mempertahankan hidup misalnya temannya dia makan gitu. Ya, gak boleh. Gitu. Atau demi mempertahankan hidup dia mencuri dari orang lain, gak boleh. Tapi bagaimana Ustaz, saya gak bisa mati. Ketika dia mencuri maka dia wajib menggantinya. Gitu ya. Wajib menggantinya tetap. Karena makanan tersebut, barang tersebut milik siapa? Milik orang lain. Gitu ya, milik orang lain. Nah, jadi ad-daruratu tubihul mahdzurat itu sifatnya tidak apa? Tidak mutlak ya. Jadi ada apa? Ada tafsiran, ditafsil. Kapan boleh, kapan tidak boleh. Mana yang lebih utama? Kan seperti itu. Kalau makan daging babi dalam keadaan darurat itu lebih utama ketimbang tidak. Tapi kalau dalam keadaan dipaksa untuk kafir maka mati lebih apa? Lebih utama, seperti itu. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi kalau mengambil harta orang lain
maka dia wajib apa? Mengganti, walaupun tujuannya untuk mempertahankan dirinya, gitu. Nah, ada yang kemudian dalam keadaan apapun tidak ada rukhsahnya. Jadi ad-darurat tubihul mahdzurat di sini tidak berlaku sama sekali. Contohnya apa? Ya tadi dia dipaksa di bawah ancaman tapi untuk membunuh saudaranya yang lain, maka itu enggak boleh. Gitu ya. Kenapa? Karena ancamannya lebih ringan daripada apa yang akan dia lakukan nanti. Dia kan baru diancam. Ya, dia baru diancam. Sok, bunuh orang tersebut. Kalau misalnya kamu tidak membunuhnya, saya bunuh kamu, kan gitu. Lalu dia lakukan membunuh orang itu. Mana yang lebih berat dosanya? Mudaratnya mana yang lebih berat? Membunuh, bukan ancaman. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, maka tidak boleh. Atau misalnya dituduh untuk memperkosa misalnya, menzinahi perempuan, kalau tidak saya bunuh kamu. Perkosa. Wah, terpaksa gitu kan, teman. Gitu. Teman, gitu. Karena itu mencederai hak siapa? Orang lain. Gitu. Lebih baik ngelawan, ya, bertarung gitu, gelut, kan ada kemungkinan menang kalau bertarung mah. Kalau dia mati syahid. Betul tidak? Iya, di surga. Kalau si pemaksanya mati, di neraka, kan gitu. Nah, lebih baik seperti itu. Jadi suruh memperkosa, daik, udah tuh labimu di bawah ancaman, gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Atau misalnya memukul orang tua sendiri misalnya. Pukul orang tua kamu, kalau tidak kamu saya bunuh, gak boleh itu. Karena itu akan masuk kepada mukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, jadi hal ini sama sekali tidak diberi rukhsah gitu ya, dan tidak mengangkat apa dosa. Walaupun dia melakukannya di bawah ancaman gitu ya. Nah, di sini kenapa menjadi tidak boleh? Karena di sini ada dua mafsadat. Yang satu lebih ringan daripada yang lainnya, gitu. Di sini ada mafsadat membunuh seorang muslim tentu lebih apa lebih besar daripada mafsadat ancaman tersebut. Ya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, daripada saya membunuh saudara saya, lebih baik kamu bunuh saya saja. Itu dapat pahala dia. Ketika memilih seperti itu, dia dapat pahala. Nah, bisa dipahami sampai di sini ya? Baik. Nah, jadi itu, Pak. Makanya Bapak dalam keadaan darurat, untuk konteks makanan yang kita bahas, maka makanan itu menjadi apa? Mubah. Gitu ya. Kecuali makan teman sendiri. Nah, itu yang jadi gak boleh. Kecuali kalau temannya itu sudah menjadi apa? Mayat, bangkai. Dan Bapak butuh. Maka boleh itu. Itu dibolehkan. Gitu. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh. Karena bangkai manusia itu tetap terhormat. Maka dijawab oleh ulama yang lain, oleh Imam Syafi'i, orang yang hidup kehormatannya lebih daripada orang yang sudah meninggal dunia. Kecuali kalau misalnya jenazah tersebut adalah jenazah seorang nabi misalnya, maka dalam keadaan apapun tidak boleh. Itu dibahas oleh para ulama. Gitu ya, oleh ulama Syafi'iyah. Kalau nabi enggak boleh. Gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu, Bapak misalnya terpaksa nih, kalau tidak makan daging babi akan meninggal, Bapak makan. Apa batasannya? Nah, maka ad-daruratu tubihul mahdzurat itu dibatasi oleh kaidah yang lain. Apa kaidah yang lain? Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Bahwa darurat itu diukur sesuai dengan ukurannya. Jangan berlebihan. Kalau Bapak cukup tadi untuk satu kali suapan dan itu cukup untuk mengenyangkan, gak boleh dua. Kalau cukup dua suapan, gak boleh tiga. Gitu ya. Mang, bungkus emang. Nah, itu kok temennya dibungkus segala. Itu di mana? Bet ayam mangnya segala. Gitu kan ya. Aman ayah si emang, berarti kan lain darurat ketemu. Ya makan di gunung, di hutan. Kecuali kalau Bapak memprediksi dalam perjalanan Bapak menyelamatkan diri, Bapak bakal tidak menemukan apa?
makanan lagi. Nah, dalam keadaan seperti itu silakan membawanya. Tapi itu dimakan dalam keadaan memang terpaksa gitu. Kalau ternyata di tengah jalan menemu kelinci misalnya, wah, picin ta daging babi. Tewak kelinci. Nah, atau ada canghegar misalnya di leung. Apa canghegar? Ayam hutan, ayam leung. Nah, gitu kan. Ari dongeng naosok ku canghegar. Orejeung teu ngarti artina naon. Canghegar teh ayam leung. Sangkana teh naon kana dongeng canghegar lain. Gitu ya. Dongeng Sunda canghegar Kang Oleng apal tuh resep berarti tuh. Gitu ya. Nah, buang tuh daging babinya, tewak canghegarna gitu. Gitu ya. Jadi ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Bahwa sesuatu yang darurat itu diukur, dibatasi sesuai dengan kebutuhannya. Jangan melampaui batas. Makanya tadi dikatakan ghairu baghin wala adin. Tanpa ada keinginan, tanpa ada pengulangan. Nah, gitu ya. Jadi itu batasannya. Nah, di sini dikatakan walaisa min syarti jawazi tanawulil mayyitah an yambiya alaihi salasata ayyamin la yajidu tu'aman. Bukan bagian dari syarat, kata Syekh, bolehnya memakan bangkai itu setelah berlalu 3 hari dan dia tidak mendapatkan makanan. Itu bukan syarat, karena ada sebagian ulama yang seperti itu. Gitu ya, ada sebagian orang awam, kata Syekh, bahkan orang awam ya di sini mengatakan ada sebagian orang awam kudu 3 hari heula katanya. Kalau 3 hari sebelum enggak mendapatkan makanan baru boleh. Jadi ukurannya bukan 3 harinya itu. Ukurannya apa? Ukurannya mudorotnya itu, idtiror, butuh. Jadi lamun sudah 3 hari masih keneh wareg gitu nya, ya jangan gitu. Atau saminggu wareg keneh, wah itu saminggu teh gitu. Antaran sekali makan sabakul jang samingguan gitu kan. Ini ciga non beruang. Orang gitu kan. Orang kan sekali makan sabulanan. Gitu ta. Ayah nuk itu iting sabulan warag keneh wae. Nah, tapi tidak boleh dia makan itu. Walaupun tersesat di apa, di leweng gitu. Karena dia dalam perutnya banyak makanan. Nah, jadi ukurannya bukan 3 harinya. Bukan hari, tapi ukurannya apa? Ittirornya itu. Ketika kita butuh dan tidak dilakukan celaka, baru boleh ketika itu. Nah, sampai di situ Pak, kajian tentang apa makanan yang haram kemudian menjadi apa? Menjadi mubah, gitu ya. Menjadi mubah. Nah, ketika darurahnya hilang, maka hukumnya kembali kepada semula. Yang tadinya daging babi itu mubah bagi dia, maka kembali lagi menjadi apa? Menjadi haram. Karena faktor yang mendorong menjadi mubahnya itu sudah hilang. Gitu. Kaidahnya apa ya? Asa ada, dak? Nah, ini nih kaidahnya. Majaza li uzrin batola bizawalihi. Sesuatu yang dibolehkan karena uzur, adanya uzur, maka dia menjadi batil ketika uzur itu hilang. Gitu ya. Majaza li uzrin batala bizawalihi. Itu kaidahnya. Saya sengaja bawa kitab Al-Wajiz, ya kan Al-Wajiznya. Ya mah fikih. Nah, kalau ini Al-Wajiz tapi qawaid fikih. Beda gitu. Bising kayak ya tamat pindah ka dieu mah enggak. Gitu ya. Ini kalau ini qawaid fikih Al-Wajiz. Penulisnya Syekh Dr. Muhammad Siddiqi Ibn Ahmad Ibn Al-Burnu. Gitu ya, Burnu. Ini Al-Wajiz, tapi fi idahi qawaidi al-fiqhil kuliah. Kalau ini Al-Wajiz, fi fiqhi sunnah wal kitabil aziz. Ini dalam bidang fikih, ini kaidah fikihnya. Ada lagi Al-Wajiz, tapi dalam usul fikih. Abdul Karim Zaidan yang nulis. Al-Wajiz. Imam Ghazali juga punya kitab Al-Wajiz. Kitab fikih Imam Ghazali itu Al-Wajiz yang ringkasnya. Makanya ada yang nanya tadi Al-Wajiz itu ternyata banyak. Iya, banyak Al-Wajiz nih yang nanya ini. Gitu dikiranya cuma fikih saja. Nah, ini qawaid fikihnya, Al-Wajiz juga judul.
penting ikhwan ya, urutannya jadi seperti ini. Usul fikih melahirkan fikih. Nah, dari fikih lahirlah qawaid fikih ini. Gitu. Nah, bagi mereka yang mau takhusus dalam bidang perfikihan itu harus belajar semua. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu enggak? Silakan. Dalam kaidah ini masalah hal-hal yang sifatnya darurat ini. Ya. Kalau tadi kan disebutin kalau misalkan darurat boleh minum khamar gitu untuk menghangatkan dingin tidak dingin. Ya. Tapi kalau misalkan secara medis khamar sama apa khamar yang kayak gitu itu sebenarnya enggak menghangatkan, bahkan buat poli-poli terbuka sehingga bisa masuk. Udara dingin malah lebih cepat masuknya itu. Maka dokter tentu lebih tahu. Karena ada sebagian orang kan gitu ya, misalnya di Rusia orang pada minum apa? Vodka kan gitu. Di Rusia itu minumnya vodka katanya. Karena udaranya dingin, dengan vodka mereka merasa hangat. Berdasarkan pengalaman mungkin ya. Tapi kemudian kalau datang misalnya penelitian para dokter bahwa itu adalah mitos, fakta atau mitos kan gitu. Ternyata mitos bahwa khamr itu membuka pori-pori, justru lebih membuat apa? Tubuh menjadi lebih dingin, maka dokter tentu lebih tahu. Maka dalam keadaan seperti ini, jadi tidak boleh. Kenapa? Karena malah menambah mudarat. Gitu, ya. Alasan minum khamr dalam keadaan udara dingin, jadi nggak berlaku dalam hal itu. Gitu, ya. Jadi nggak berlaku. Karena dokter tentu lebih tahu. Seperti yang memutuskan misalnya, rokok itu mudarat misalnya. Siapa yang lebih tahu? Dokter pesannya ajengan. Dasar kiai ge rokok mah manfaat. Itu geuning anu ngarokok nek maca kitab jam 1 wengi jam 2. Ah, saya ge teu ngarokok jam 1 jam 2 bisa we maca kitab mah. Keluar ide. Keluar ide cenah kan gitu. Ya berarti tidak normal. Betul tidak? Kenapa ide itu harus keluar ketika merokok? Dan normal mah teu ngarokok ge ideuna loba. Eta malah mun teu ngarokok mandeg otakna teh. Berarti di situ ada penyakit. Gitu ya, adiktif itu. Dia sudah apa? Kecanduan. Itu orang itu sudah kecanduan. Maka enggak bisa. Dokter sudah menetapkan mudarat, maka ulama kemudian membahas hukumnya seperti apa. Gitu ya. Aborsi misalnya bagaimana? Tanya dokter ahlinya. Ditanya ulama misalnya tentang bayi tabung, nggak ada nih, zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, zaman tabiin nggak ada, kemudian zaman para ulama nggak ada, ada di abad 20. Tanyakan sama dokter bayi tabung seperti apa, dijelaskan oleh dokter, barulah ulama mengambil kesimpulan hukumnya. Transplantasi jantung misalnya ginjal, tanyakan ke dokter kayak gini, barulah ulama menetapkan hukumnya gitu. Ya, bukan Pak Kiai kumaha rokok teh halal gitu kan. Halal. Ngabet halal kan abdi resep. Geus teu loba tatanya bisi ciga Yahudi. Cenah kan gitu tutupna. Kan di NII gitu nya tamale. Mun loba tatanya teh Yahudi cenah kan gitu. Arah teu ieu. Nah, enggak bisa seperti itu ya. Ketika dokter mengatakan rokok itu membunuhmu dan itu berdasarkan penelitian ilmiah, scientific gitu kan ya, dalam satu batang rokok mengandung 4000 racun, maka haram hukumnya. Racun knalpot ayah tuh, cek saya aja ngarah Abdul sedot knalpot motor bebeskeun kana mulut kum kan gitu, paru-paru teh langsung eta gratis. Gratis sok tu abi aya motor NMAX abdi gerungkeun gitu teh ku bapa sedot breng langsung cungkel kan bakatingku mantep. Nya ngajungkel aya rokok mah ngajungkel nalila. Kitunya bari jeung ngabeungharkeun eta teh nu gaduh pabrik rokok teh datang ngarokok. Sok, siapa yang punya pabrik rokok kemudian ngerokok itu enggak ada. Ketika ditanya kenapa Anda sendiri tidak merokok? Saya punya dulu dokumentasi itu kan, wawancara orang apa pemilik pabrik rokok. Kenapa Anda sendiri tidak merokok? Loh, itu kan pilihan katanya. Ya, itu pilihan orang dewasa. Saya memilih untuk tidak merokok. Gitu itu. Berarti pinter kan ya? Atau ayeuna pa duit loba ngarokok bari jeung gering sok. Ah, masyarakat mah ngeduit geus beak, gering deui. Gitu kan? Beak gering.
rugi. Makanya patong atur musok ngarokoknya cing eureunan lah. Bisi ieu mah aya kana nu ngaroko, nyaah abdi mah ngawartosan. Nya ngawartosan. Rokok mah haram hukumnya. Dan ulama terbagi dua, terbelah itu antara haram dengan makruh, enggak ada yang menghalalkan. Cuma sebagian ustad saja, ustad zaman sekarang yang menghalalkan lantaran resep eta oge. Maka tingku resep dicari-carilah apa dalil yang seolah-olah mendukung penafsiran nama kumaha we. Gitu ya, dengan alasan tidak ada dalilnya dalam Quran Sunnah. Kalau secara letterlock memang tidak ada, secara mansus tidak ada, tetapi secara isyarah ada banyak dalil-dalil seperti tadi, janganlah engkau menjerumuskan dirimu kepada apa? Kecelakaan. Kan itu ya. Gitu, wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh dirimu sendiri. Dan minum racun ge asa ayatnya dalilnya minum racun haram. Dalam Quran asa teu ayanya na Qurannya. Racun ibaku cai panas aya teu, Pak? Dalilna haram. Asa teu aya da. Janganlah kalian mandi dengan air panas. Dawa dalilna ge geus ngarti atuh urang teh. Gitu ya. Ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ya. Nah, ya. Di situ ada kelinci, ada apa, tapi yang paling mudah didapatkan itu babi. Ya. Itu menjadi boleh. Berusaha dulu mendapatkan yang halal semaksimal mungkin sampai dia merasa sudah tidak sanggup lagi. Gitu ya. Karena ketika masih ada kelinci, maka sebetulnya daruratnya belum masuk. Karena kelinci ada kemungkinan bisa ditangkap. Kan gitu. Nah, tapi setelah mengerahkan kemampuan, kemudian kelinci teh teu beunang-beunang. Nah, lincah gitu kan. Kelinci hutan teh meureun beda jeung kelinci nu didagang di sisi jalan. Kelinci teh karieu cari cinta. Teu kunaonnya kelinci teh nya. Sama dulu saya punya kelinci di udak teh wah lompat ka ditu ka dieu. Aya tamah cicing keurieu garering buka kumaha eta teh. Nah, susah ditangkep. Akhirnya habis tenaga, tambah lapar, kelaparan nggak bisa ini, ada babi ya sudah makan babi, gitu ya. Tapi tadi secukupnya, kalau sudah merasa cukup sudah. Kalau kelinci kan boleh kita terus wah dan dinikmati, boleh kelinci itu dinikmati karena Nabi pernah mendapatkan daging kelinci dan Nabi menerimanya kan, itu dalilnya jelas. Gitu. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Ada babi mah enggak ada lehernya. Kumaha wencitna? Enggak, maksudnya mungkin harus tetap disebut nama Allah gitu. Enggak ada kaitan sebetulnya mah. Gitu ya, karena yang penting di sini konteksnya mempertahankan apa? Hidup. Apakah dengan menyebut nama Allah jadi halal? Bukan. Yang membuat halalnya bukan menyebut nama Allahnya, tapi intirornya itu. Mempertahankan hidupnya. Jadi kesana konteksnya. Gitu. Sekarang bismillah tadi makan anger ya neraka. Gitu kan. Yang penting mah makannya itu. Gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan bismillah atau tidak bismillahnya dalam kasus ini. Makanya gak pernah dibahas oleh ulama. Cuma antum aja ini aneh. Lebih pintar dari ulama ini. Ada lagi? Tidak ada? Sudah mau jam 11 ini teh. Tadi saya telat masuk ya? Sedikit lagi aja nih. Masuk pembahasan az-zakatu syar'iyah. Apa zakatu syar'iyah itu? Sembelihan yang syar'i. Sembelihan yang syar'i. Kemarin kita mendefinisikan mayit dengan apa? Mayit, bangkai. Setiap binatang yang mati bukan karena disebabkan sembelihan yang syar'i. Gitu ya, maka binatang-binatang itu menjadi bangkai. Nah, oleh sebab itu di dalam fikih Islam dibahas sebetulnya sembelihan syar'i itu seperti apa. Ini harus tahu, karena dalam satu kondisi kita kan menyembelih, minimal mencit ayam itu. Tuh bani mencit domba atau mencit sapi. Saya juga belum berani mencit domba sama sapi.
tapi hayam mah keresel gitu kan ya, yang kecil-kecil dulu lah gitu. Nah ternyata nggak sembarangan gitu, ada kaidahnya. Nah di sini dikatakan az-zakatu fil asli maknaha tatayyub. Secara hukum asal zakat, zakat itu sembelihan ya. Tapi ada satu akar kata dengan zaki gitu. Zakat artinya tatayyub. Tatayyub itu artinya baik atau harum. Ra'ihah zakiyah. Zakiyah itu artinya thayyibah. Gitu ya. Harum gitu. Kenapa sembelihan di dalam bahasa Arab namanya zakat? Karena dengan disembelih secara syariat Allah menjadikan dagingnya thayyib. Thayyib itu apa? Baik. Gitu. Beda dengan bangkai. Bangkai itu sebab penyakit. Kita makan bangkai sakit kita nanti. Makanya tidak ada agama yang paling mengajarkan kebersihan kecuali apa? Islam. Islam itu paling bersih. Sampai ada penelitian wanita-wanita yang paling bersih itu muslimah. Gitu. Ketika dilakukan penelitian muslimah itu bersih sekali. Karena tubuhnya yang apa? Tertutup rapi. Enggak seperti orang-orang kafir yang senangnya buka-bukaan. Bebelekekan cak orang Sunda mah. Gitu ya, dajjal, dada dan gujal. Gitu. Nah, diteliti oleh orang barat ternyata muslimah itu bersih sekali gitu keadaannya itu. Nah, termasuk bangkai. Orang-orang kafir kan banyak yang makan bangkai ya. Itu memakan sesuatu yang dalam pandangan Islam itu menjijikan. Walaupun matinya barusan. Gitu ya. Baru jadi bangkai tetap menjijikan dalam pandangan Islam itu, dan itu sebagai sumber penyakit. Karena untuk bangkai sendiri darahnya kan tidak mengalir. Gitu kan ya, kadang-kadang tertabrak misalnya, tidak sempurna keluar darahnya itu. Beda dengan disembelih, dengan disembelih darah itu seluruhnya apa? Keluar. Bangkai itu banyak darah yang tertahan di dalam tubuhnya itu, maka dia membusuk-membusuk itu dari darah pembusukannya itu. Nah, darah itu menjadi sumber penyakit ketika masuk ke dalam tubuh. Bahkan para dokter meneliti bahwa darah itu menjadi sumber kanker darah juga. Itu salah satu sumber kanker darah. Nah, yang dimaksud dengan zakat di sini adalah sembelihan binatang, baik dengan cara zabhun atau nahrun. Apa bedanya zabhun dengan nahrun? Cing, ada yang bisa membedakan enggak? Dalam Islam itu menyembelih itu ada dua. Ada zabaha, ada nahara, itu beda. Kalau zabaha itu sifatnya dikuriling. Kalau nahara itu ditusuk bagian lehernya. Jos. Nah, nahara ini ditusuk ini hanya berlaku untuk unta saja. Enggak berlaku untuk yang lain. Kalau kambing, ayam, kemudian sapi itu harus dikuriling. Gitu ya. Tapi unta itu cukup di pras sehingga gitu sampai keluar apa? Darahnya. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, ini unta. Salatlah kalian untuk Rabbmu, maksudnya salat apa? Salat id, wanhar, dan menyembelihlah. Gitu ya. Dan menyembelihlah, yaitu ini untuk Idul Adha ini. Nah, jadi dalam Islam zakat itu ada dua, ada zabaha, ada nahara. Nah, kalau hewan mati baik dengan zabaha atau nahara, maka halal dimakan. Gitu. Nah, cuma ada syarat-syarat. Yang pertama, siapa orang yang sembelihannya kemudian menjadi halal dan boleh dimakan? Gak sembarang orang. Gitu ya. Sembelihan yang boleh dimakan itu hanya sembelihan yang disembelih pertama oleh seorang muslim. Nih. Yang kedua oleh ahlul kitab. Gitu ya.
Kalau ada wasani, apa wasani itu? Penyembah berhala, maka dia tidak halal sembelihannya. Atau murtad, walaupun murtadnya kepada agama Nasrani atau Yahudi, maka tidak halal sembelihannya. Gitu. Ya, jadi hanya boleh oleh siapa muslim dan kitabi, ahlu kitab yang asli, bukan ahlu kitab hasil dari apa? Murtad. Betul. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan. Mana kebolehan dalil ahlul kitab itu? Wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum. Dan makanan orang-orang ahlul kitab adalah halal untuk kalian. Di dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan makanan dalam ayat ini adalah sembelihan. Ya, kata Ibnu Abbas, makanan di situ maksudnya adalah sembelihan. Jadi bapak punya tetangga agama Nasrani, dia menyembelih, tapi sembelihannya untuk dimakan, bukan untuk Tuhannya ya, bukan pengorbanan untuk Tuhannya, untuk dia makan. Bapak dikasih halal itu dimakan. Tuh lihat toleransi dalam Islam. Ya betul tidak? Iya. Lain ngucapkeun salam kabeh sarerea disebutkeun. Eta mah lain toleransi nu kitu mah. Pluralisme nu kitu mah bukan toleransi. Toleransi itu kita berpegang teguh dengan keyakinan kita sambil memberikan orang lain kebebasan untuk meyakini keyakinannya masing-masing. Itu toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Gitu. Jadi jangan paksa kaum muslimin untuk mengucapkan salamnya agama lain. Kalau Anda memaksa berarti Anda intoleran. Ya, Anda intoleran. Kalau Anda memaksa kami harus mengucapkan salam setiap agama. Tuh, saya punya tetangga Nasrani si tante tuh. Kalau dia punya makanan ngirim, kan gitu. Kita punya makanan dikirim. Kan gitu, ya, dikirim. Sakit ngalongo, kan gitu. Sehari-hari moyan di depan rumah ngobrol biasa we. Ya, biasa. Hayamna asup kaburuan, procot didinya, ah bae we antep. Kucingna asup didinya mau iyo di non buang air bersihan biasa teh kudu ngontrol. Toleransi itu namanya. Gitu ya. Dan enggak pernah saya sama si tante Fir ke mana Fir? Enggak pernah saya. Si tante kermoyan sana, Fir moyan gitu. Gitu ya. Bikin tidak boleh apa? Tidak boleh nyebut kafir segala. Konsep kafir mah keyakinan. Ketika kita meyakini Nasrani kafir, bukan berarti tetangga kita yang Nasrani dikafir-kafirkan kan gitu. Dajjal tengkete tulisannya kafir di telai non muslim. Bisi Dajjal asup ke Indonesia ganti helai non muslim. Jadi Indonesia mah wah kafir, wah ke Indonesia ganti helai non muslim. Taplok. Antara si yang dicaboh. Kan ayahnya menyebut saya teteh. Menyebut non, menyebut kafir cenah rek dicabok ditampiling. Jadi Dajjal sih ini tampiling ganti lain non muslim. Kafir, weh tulisan ana Dajjal ge kafaro di dieu. Dan itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman, yang tauhidnya kuat, bukan oleh mereka yang mempelajari simbol-simbol Dajjal. Gitu ya. Pelajari simbol-simbol Dajjal ai kaidah manhajnya enggak benar. Akidahnya enggak lurus. Bagaimana mau membaca Dajjal tersebut kalau akidah enggak lurus? Abdi teh da baheula teh asa belajar simbol-simbol Dajjal tapi teh kabaca tapi teh ada lain simbol-simbol Dajjal yang membuat kita bisa membaca Dajjal itu, tapi akidah kita lurus tidak. Keimanan kita kepada Allah itu senjatanya. Gitu ya, ayo we ngagugulung simbol. Tapi mengajarkan akidah yang seharusnya seperti apa tidak gitu. Ini kan blunder gitunya. Nah, ini nih, ini harus dicerdaskan umat ini. Makanya kemarin ada Ustaz, kami dari pemburu kajian cenah.
mengundang ustaz. Nah, acara pemburu kajian tapi mengundang saya teh. Kudu ge datang ka dieu, ka Sidik. Nya, saya ka mana datang? Datang lain ustaz anu kudu datang. Ingin ini ustaz di istiqomah. Bukan istiqomah itu teh apa? Waktu kencana tuh. Wah, ustaz. Ngisi kajian tentang Malhamatul Kubro cenah gitu. Pertempuran akhir zaman dah tadi jawab ku saya. Jadi jawab, Anda ini untuk apa sibuk dengan yang seperti ini? Gitu ya. Dan itu manis saya terjadi. Tinggal bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi itu. Itu masalah akidah. Bukan hanya mendengarkan informasi. Jadi ciganong dongeng tungtung nate. Rame wih kajian teh kan gitu. Ciganong tahun 2012. Ya. Nepikeun ka apa? Orang berbicara Malhamah Kubro berlebihan, disambung-sambungkan dengan fenomena-fenomena seperti itu, dicocok-cocokkan kan gitu, sampai ditentukan umur umat Islam akan sampai tahun sekian, Dajjal akan keluar tahun sekian. Padahal enggak ada ulama Ahlus Sunnah yang sampai ke sana berbicara. Mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi, tapi ingat Ibnu Katsir ketika menulis hal-hal seperti itu akidahnya sudah beres mereka. Ulama itu sudah beres ketika berbicara hal seperti itu. Akidah ke tauhidnya mantap, rukun imannya mantap. Ai zaman ayeuna mah ngaclok kana kararitu pembahasan teh. Melewati tahap-tahap apa? Sebelumnya, sehingga kalau kita ditanya tentang konsep tauhid yang benar enggak ngerti. Gitu ya, enggak paham. Gitu. Ini yang harus jadi apa? Harus PR buat kita. Kita tidak memungkiri adanya Malhamah Kubro ya, hadisnya jelas kok. Gitu, dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Fitan gitu kan. Dalam Sahih Muslim pun ada, bahkan Ibnu Katsir menulis Al-Bidayah wa Nihayah secara khusus. Itu ada semua dijelaskan hadis. Kita beriman semua. Itu bagian dari keimanan, dan keimanan kita itu dibangun karena kita mempelajari akidah yang benar. Gitu, dari konsep-konsep dasar ketuhanannya dulu seperti apa, konsep kenabian itu seperti apa, konsep iman kita terhadap Quran itu seperti apa, konsep kita terhadap sahabat itu harus seperti apa, konsep kita terhadap penguasa kaum muslimin itu seperti apa. Itu kan tahap kita pelajari seperti itu. Dak cerita-cerita nu kitu mah tinggal dibaca oke beres sebetulnya mah. Gitu ya, gak perlu digadang-gadang seperti itu. Akhirnya orang merasa akan selamat hanya dengan sudah membahas lambang Dajjal gitu kan, mata satu, ini tiga. Itu pelajari akidah dari ini. Terus pelajari ibadah nu bener teh siga kumaha. Toharoh sesuai sunnah Nabi, sholat sesuai sunnah Nabi. Itu kudu dipelajari gitu teh. Jangan sampai hayawe membahas Malhamah Kubro tapi sholatnya masih kene. Tidak tahu, gak ngerti bagaimana sholat yang benar gitu kan ya. Bagaimana bersuci yang benar, bagaimana mandi junub yang benar, kumaha tayamum yang benar. Nepi ka aya nu tayamum kekemu atuh. Kemu rambut diusap ku taneuh. Gitu kan ya. Iya makanya ikhwan. Saya bukan ingin mengkerdilkan ya, tetapi cobalah jangan sampai menindak bobokan umat dengan hal-hal seperti ini sampai mereka lepas dari pondasi-pondasi akidah yang seharusnya kukuh gitu di dalam ini. Dan Nabi juga kan ketika 13 tahun di Makkah itu terus saja gitu ya, keimanan kepada Allah, kepada hari akhir dengan konsep yang benar. Gitu, bukan hanya sebatas mendengarkan apa? Mendengarkan kisah apa yang akan terjadi dalam Malhamah Kubro itu. Gitu ya. Kan kebanyakan seperti itu ya, cerita bahwa akan gini, akan gini, akan gini, akan jadi peristiwa ini seperti itu. Nah, jadi karena Malhamah ieu teh. Dan lah. Sigana moal cekap waktosna. Tadi saya mulai jam 10 lebih 13. Sekarang sudah jam 11 lebih 12 samenit deui. Diskonnya jangan tuh pertama. Nanti kajian zakat syariah gitu ya, sembelihan yang syar'i itu kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Tayyib, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.